Halo, kembali lagi dengan saya Bagus. Di sini saya akan review tentang dua mesin pengering, yaitu yang pertama ada model oven cabinet dan yang kedua ada mesin pengering pertanian model blow dryer. Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa kalian untuk download aplikasi kami di Play Store atau di App Store di HP kalian. Nah, di sini saya ada dua jenis mesin pengering, yaitu ada pengering makanan dan pengering pertanian. Untuk pengering makanan sendiri, kami ada mesin oven 5 rak 1 pintu. Dan untuk yang mesin pengering pertaniannya, kami ada model blow dryer kapasitas 500 kilo. Nah, untuk kedua mesin yang ada di belakang ini, pemanasannya menggunakan gas LPG. Dan nanti dia ada otomatisnya menggunakan listrik. Nah, untuk model oven cabinet sendiri, untuk materialnya sudah menggunakan stainless full. Dan untuk yang model oven cabinet sendiri, nanti untuk materialnya sudah menggunakan stainless full stainless. Sedangkan kalau untuk yang model petrol sendiri, nanti untuk mesin pemanasnya menggunakan full stainless. Sedangkan untuk boxnya dia menggunakan plat besi baja. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan untuk yang mesin model oven cabinet, yaitu nanti di sini dia sudah dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis. Untuk kontrol otomatisnya sendiri sudah dilengkapi dengan tombol power on off, dilengkapi timer, dilengkapi termo kontrol suhu dan dua lampu LED indikator. Jadi mesinnya sudah otomatis, tinggal kita sesuaikan kebutuhannya saja. Nah, untuk selain itu, mesinnya sendiri nanti juga dilengkapi dengan free loyang stainless steel. Terdapat 5 loyang stainless seperti ini. Nanti untuk dimensi dari loyangnya sendiri yaitu 50 x 43 dan untuk tingginya 3 cm. Sedangkan untuk yang mesinnya sendiri, nanti untuk dinding kanan kirinya juga berlubang sebagai sirkulasi pembuangan uap air ataupun sirkulasi pemanasannya juga. Selain itu, nanti di bagian atas mesinnya nanti juga dilengkapi dengan exhaust fan, fungsinya yaitu sebagai pembuang uap air dan pemerataan udara panas di dalam ruang ovennya sendiri. Nah, nanti untuk mesinnya sendiri di bagian depannya nanti juga dilengkapi dengan handle pintu. Jadi otomatis dia pengeringannya posisi sangat rapat sekali, jadi udara panasnya tidak keluar melalui pintu tersebut. Nah, untuk model blow dryer sendiri, nanti di sini kami ada yang kapasitas 500 kilo. Nanti untuk kapasitas 500 kilo sendiri, mesinnya dilengkapi dengan dua blower di bagian bawah. Terus nanti juga dilengkapi dengan kontrol panel juga, yaitu sudah terdapat tombol power, terlengkapi dengan timer, ataupun juga dilengkapi dengan termokontrol suhu. Nah, untuk termokontrol suhunya sendiri bisa diatur dari 30 derajat sampai 110. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan suhu kalian berapa. Nah, untuk mesin blow dryer sendiri untuk dimensi dari boxnya yaitu lebarnya 120, untuk panjang ke belakangnya itu 240 dan tingginya 120 cm. Sedangkan untuk dimensi mesinnya yaitu untuk dimensinya lebar 66 cm. Dikali untuk panjang ke belakangnya 80 cm dan untuk tingginya 45 cm. Sedangkan untuk yang dimensi dari mesin oven cabinet, yaitu untuk dimensinya 60 x 60, tingginya 105 cm. Dan untuk mesin kami sendiri nanti juga dilengkapi dengan beberapa kelebihan. Yang pertama, mesin kami nanti dilengkapi dengan sistem overheating. Yaitu apa yang dimaksud dengan sistem overheating? Nanti apabila suhu yang kalian atur dari mesinnya itu sudah tercapai, maka pemanasannya akan mati. Di bawah suhu tersebut, dia otomatis akan menyala kembali. Jadi suhunya akan stabil seperti yang kalian inginkan. Nah, untuk mesin pengering sendiri, nanti untuk operasionalnya juga cukup mudah. Tinggal kalian hubungkan steker ke arus listrik. Dan untuk regulator ke tabung gas, mesin sudah bisa langsung dioperasikan. Contohnya seperti ini, nanti tinggal kita atur timernya. Termokontrolnya dinyalakan pada power, otomatis mesin sudah menyala. Untuk yang model blow dryer juga sama. Dia juga tinggal kita atur timer sama suhunya, otomatis mesinnya sudah berjalan. Nah, saat mesinnya sudah operasional, nanti kita bisa kelihatan dari dua lampu LED indikator di bagian depan. Itu menandakan indikator hijau sebagai indikator mesinnya berjalan, dan indikator merah sebagai indikator pemanasannya. Nanti kalau seumpama sudah tercapai waktunya, tinggal kita matikan aja dari kedua tombol powernya, mesin otomatis akan mati dengan sendirinya. Selain itu, mesin kami juga dilengkapi dengan garansi spare part selama 1 tahun. Dilengkapi juga dengan free packing kayu, dan kami juga support pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk khusus wilayah Surabaya dan Sidoarjo, nanti sudah dapat free pengiriman sampai tempat. Nah, selain mesin pengering makanan dan pengering pertanian, di sini kami juga ada beberapa tipe jenis mesin pengering. Yang pertama ada pengering laundry, yaitu ada model tumble dryer, ada lemari pengering, ada pengering karpet, ada pemanas ruangan sauna, ada pengering helm dan pengering sepatu. Sedangkan untuk pengering pertanian, kami ada beberapa tipe juga. Yang pertama ada model blow dryer seperti ini, ada rotary dryer,
dan juga ada model vertical dryer. Nah, sedangkan untuk yang mesin pengering makanan, kami juga sama ada beberapa kapasitas dan tipe juga. Yang pertama ada model oven cabinet seperti ini. Ada mesin sangrai, ada juga burner kebab, dan juga ada spinner minyak. Selain itu, kami juga ada model mesin pemanas ruangan, yaitu digunakan untuk serbaguna. Kami ada yang tipe gas LPG dan juga tipe kayu bakar. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa kalian untuk aktifin loncengnya. Dan jangan lupa kalian untuk download aplikasi kami di Play Store atau di App Store di HP kalian. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa langsung cek link deskripsi di bawah ini. Terima kasih, dadah.